Setelah kemarin saya terlanjur pilih nanti, sekarang saya akan pilih setuju. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah akan ada langkah demi langkah untuk menyerahkan data ke Facebook? Atau tidak akan terjadi apa-apa? Ayo kita lihat sama-sama. Saya akan klik setuju pada hitungan ke 1. Dihitung mundur dari angka 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini yang akan terjadi jika kamu klik setuju pada kebijakan privasi baru WhatsApp 2021. Gak terjadi perubahan apapun. Tetap seperti semula. Semoga aman saja. Kalau gak aman, saya akan menggunakan SMS saja.